belajar bahasa, kata-kata tadi kita akan beranjak ke makanan, saudara. Bukan dengan daging ayam atau sapi, sebuah warung di Surabaya, Jawa Timur menyajikan soto dengan kuah berisi tulang muda sapi. Soto yang unik ini telah menjadi favorit warga Surabaya sejak tahun 1985. Soto tulang muda Pak Udin berada di Jalan Gembong Tebasan, Kecamatan Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Jika biasanya soto disajikan dengan kuah berisi daging ayam dan sapi, soto Pak Udin menyajikannya dengan tulang muda sapi. Warung soto tulang muda ini sudah ada sejak tahun 1985. Jika sebelumnya dijajakan secara berkeliling, kini gerobak soto tulang muda Pak Udin terparkir di depan sebuah warung sederhana di pinggir jalan. Warung yang selalu ramai ini menghabiskan 8 kg daging sapi dan 10 kg beras setiap harinya. Agar pelanggan setia memiliki pilihan, warung ini juga menyediakan soto dengan isian daging, jeroan, dan otot. Kalau jadi pelanggan sini, saya sudah lama dari tahun 2021. Sejak saya pindahkan ke sini. Mas Najib, apa sih mas yang spesial dari soto ini mas? Rasanya mantap, seger, dagingnya juga enak, dikasih juga yang namanya tulang rawan, apa tulang muda. Tulang muda. Yang membedakan itu ya mas ya, dari soto yang lain? Soto yang lain kan hanya soto daging biasa sama tempat gitu aja sih, saya kira sih monoton biasa. Jadi kalau di sini tuh ada bedanya. Dari pelanggan-pelanggan. Pelanggan-pelanggan itu anu apa itu ada tiganya ya, ada kalau tulang muda ada gitu. Jadi saya itu jual sedikit, pertama ini awalnya hanya 2 kilo 2 kilo 3 kilo gitu. Sekarang sampai 8 kilo dah awal-awal. Itu yang membedakan ya Pak, dari soto daging lain Pak ya? Oh iya, lain. Sini toh kalau ada itu tulang muda sama otot sama iga itu ya hanya di Gembong sini saya tahu itu. Satu porsi soto tulang muda harganya Rp13.000. Untuk menikmatinya, pelanggan bisa datang ke warung sebelum pukul 10 pagi karena isian tulang muda adalah yang terlaris dan paling cepat habis. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.